Siap ya? Oke. Ini dia bonus round. Rian Ibram, saya akan membacakan 5 buah pertanyaan dalam waktu hanya 15 detik saja. Oke, ya. Jadi jawabnya harus dengan cepat, tidak ada waktu untuk berpikir. Sekali lagi, 15 detik untuk 5 pertanyaan. Yang ada di kepala, ucapkan saja. Jika tidak tahu jawabannya, ucapkan pas. Oke. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Mudah-mudahan. Dan 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Rian Ibram, tunjukkan pesonamu. Saatnya bermain. Apa yang terpikirkan saat mendengar kata panjang? Jalan. Saat apa pria menggendong wanita? Pre-wedding. Apa nama buah yang diawali huruf M? Mangga. Selain lukisan, barang apa yang dimuseumkan? Patung. Apa satu jenis udang? Udang, ebi. Habis. 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 15 detik ya. Kan kita kejar banget ya. Cepet banget. Oke, okay, siap ya. Dari 5 kayaknya cuma 4 yang dijawab. Itu pada Dikit lagi. Oke, kita masukkan jawaban-jawaban dari Rian Ibram. Siap. Kita mulai. Emang cukup jarang ya bekerja di bawah tekanan. Lumayan ya kalau 15 detik ya dengan 5 pertanyaan berarti 1 pertanyaan 3 detik cepat banget. Kayaknya kalau Angel yang main bisa lebih bagus. Oh. Tapi ngomong-ngomong ya. Kenapa? Di acara kamu itu tuh sudah berapa orang yang kalian berhasil jodohkan? Kita kemarin sempat hitung sudah lebih dari 130 sekian. Enggak beneran? Iya. Yang dijodohkan? 130 sekian. Itu tuh langgeng atau ada yang? Kan kita, intinya kita adalah untuk mengenalkan mereka, kalau mereka punya ketertarikan satu sama lain, mereka akan jalan selebihnya, ya semoga mereka berjodoh. Tapi seru ya, seru loh. Menyambungkan kisah asmara itu ada pahalanya, mudah-mudahan ya. Oh ada pahalanya? Iya. Mudah-mudahan dapat pahala gede. Iya, tapi gak ada uangnya seperti di sini. Oh, coba kita lihat. Oke kita lihat ya. Okay, di sini ada uangnya buat kamu nih, dan tim. Apa yang terpikirkan saat mendengar kata panjang? Jalan. Jalan panjang. Di Jakarta ada jalan panjang. Iya, studio kita ya, jalan panjang, kebon jeruk. Betul. Iya. Jalan, J-A-J-A-L-A-N. Jalan. Iya, pasti ditulis, pasti ditulis. Pasti ditulis. Oke, baik. Masalahnya nilainya ada atau enggak. Oke. Survei membuktikan. Ada, betul. Lumayan. Lumayan, 13. Lumayan. Tidak ada 0. Belum 0. Atau tidak akan 0. Dia tahu. Saat apa pria menggendong wanita? Pre-wedding. Pre-wedding. Oh, lagi pemotretan pre-wedding. Padahal tadi ya, biar mesra gendong tapi tidak ada. Tapi di sini dijawab. Pre-wedding. P-R-E-W-E-E-W-E-E lagi. Yang double D-nya. D-nya satu. P-R-E spasi W-E-D-D-I-I-G. Pre-wedding. Yep. Pre-wedding. Pre-wedding. Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak sih? Sebelas. Lumayan. Sudah 24. Sedikit-sedikit aja dulu. Nomor 3. Apa nama buah yang diawali huruf M? Mangga. Mangga. Eh, mama enggak, enggak. Mangga. 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 Mau dong. Survei membuktikan. Mangga. Mangga. Mangga.
bagus itu. Itu lumayan, kemungkinan, ya? Bukan lumayan, itu kemungkinan top survei. Oh. Top survei itu harus 5. Oh, wow. Baru satu kemungkinannya. Oh, oke. Okay. Ada harapan 100 juta. Satu lagi. Lanjut. Selain lukisan, barang apa yang dimuseumkan? Patung. P-A-P-A-T-U-T-U-N. Patung. Tungpa. Survei membuktikan. Kemungkinan top survei lagi. Sudah ada 2 top survei. Kemungkinannya, ya. Oke. Okay. 91 poin. Kita menuju ke pertanyaan terakhir. Apa satu jenis udang? Ebi. Ebi, ya. Kita masukkan aja dulu, ya. Ada waktunya atau enggak. Kalau ada, masuk. Kalau enggak. Oke. Okay. Ebi. E-B-I-B. Ebi. Ya. Waktu habis. Waktu habis. Dewan juri, saya tidak terima dewan juri. Waktunya habis, Pak. Oke, waktu habis. 200 poin kita butuhkan. Ini terkumpul 91 poin. Jadi kurang 109 poin. Kira-kira bisa nggak? Gus Mia pasti bisa. Bisa, ya. Asal tenang, itu sih intinya. Gus Mia pasti. 20 detik, kan? 20 detik. Pasti bisa. Oke, Rian, terima kasih. Kita sambut Gus Mia. Kamu tuh berasal dari daerah mana sih, Gusmia? Medan. Medan. Makanya tariannya adalah tarian Melayu. Melayu, betul kan. Badannya penari sekali. Masa? Dari umur berapa kamu menari? Dari kecil sih, Kak. Dari kecil segini gini? Dari lahir. Oh, dari lahir. Jadi waktu pas owe-owe, aku tuh owe-owe. Oh, langsung dap, ya. Langsung gitu, ya benar. Agak-agak mengerikan, ya. Iya. Langsung lincah soalnya. Tenang, saya ajak ngobrol supaya kamu tenang, relax, ya. Kita perlu 5 top survei dan poin 200. Sudah terkumpul 91, lumayan. Dan kemungkinan ada 2 top survei. Gus Mia, saya akan membacakan 5 pertanyaan sama dan waktu kali ini 20 detik. Jawab dengan cepat. Jika tidak tahu jawabannya, bilang pas. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Jika masih ada waktunya. Kalau sudah jawab dan ada suara ini, cari jawaban lain. Waduh. Ya, berarti jawabannya sama. Iya. Sama Abang Rian. 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Apa yang terpikirkan saat mendengar kata panjang? Tiang. Saat apa pria menggendong wanita? Nikah. Apa nama buah yang diawali huruf M? Mangga. Yang lain? Mengkudu. Selain lukisan, barang apa yang dimuseumkan? Patung. Yang lain? Apa satu jenis udang? Udang? Seafood. Iya, udang seafood. Udang seafood. Okay. Kok jarum sih? Sebentar. Seafood atau siput? Seafood. Seafood, makanan seafood. Ya, makanan lu. Oke. Okay. Kayak mana lo? Kapan dibilang ya seafood lah. Tahu lo. Oke. Okay. Gus Mia, boleh tepuk tangan untuk Gus Mia ini. Oke, setidaknya 5 jawaban terucap. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Gus Mia. Siap. Kita mulai. 91 sudah dikumpulkan oleh Rian Ibram. Berarti kurang 109 poin saja. Dan nomor 3 dan nomor 4. Bagus nilainya. Siap, ya? Iya. Apa yang terpikirkan saat mendengar kata panjang? Tiang jawabannya. T-I-T-I-A-N. Tiang. Iya. Iya, pasti ada, pasti ditulis. Maaf, guys. Survei membuktikan. Apakah tiang panjang? Ada. Tiang panjang, tiang. Betul, kalau tiang itu hitungannya tuh tinggi. Bukan panjang. Tingginya panjang. Berapa tiangnya, bukan panjangnya, iya kan? Berapa. Coba, ya. Jalan 13 bisa top survei nggak, ya, karena lebih tinggi dari 0. Survei membuktikan. Tidak mungkin. Tidak.
Bisa tahu? 31 itu bukan 13. Gak mungkin katanya. Ya betul gak mungkin. Jadi tidak ada top survei di pertanyaan pertama berarti belum apa-apa 100 jutanya gagal. Tapi tenang masih ada harapan untuk 20 juta rupiah. Kita lihat ya top surveinya adalah harusnya alat pengukur atau penggaris atau meteran. Kemudian rambut panjang, jalan panjang, kacang panjang, tali panjang, ular panjang, celana panjang. Oh. Saat apa pria menggendong wanita? Saat? Nikah. Menikah. Nikah. Iya. Kan ada gitunya ya. Iya. Ada juga kadang-kadang kan ada upacara adat itu bapaknya menggendong anaknya yang perempuan. Ada Jawa ya? Iya betul ada Jawa. Nikah. Survei membuktikan. Jangan-jangan top survei kita buktikan. Lihat. Top survei betul menikah. Selain nikah, sakit. Digendong, jatuh pria gendong wanita, di pantai, pre-wedding, betul. Lanjut, apa nama buah yang diawali huruf M? Tadi mangga juga ya? Mengkudu. Tadi jawab, akhirnya ganti jadi mengkudu. M-M-E, eng, kauku, deudu. Mengkudu. Mengkudu. Kudu meng. Survei membuktikan. Mengkudu buah. Buah kayaknya. Buah mengkudu ada. Ada gak? Ada. Ada gak? Ada. 28 tinggi juga. Harusnya. Top surveinya memang mangga. Rian selamat ya. Mangga juga kamu. Mengkudu itu nomor 2 loh. Wow. Habis mangga mengkudu. Kemudian manggis. Melon, markisa, dan huruf M lainnya. Martabak. Lanjut. Selain lukisan, barang apa yang dimuseumkan? Tadi kamu jawab patung juga sebetulnya. Jadi kamu tuh jawab 3 top survei tuh. Nikah, mangga, patung. Tapi mangga, Rian juga sama. Akhirnya kamu jawabnya adalah... Apa tadi ya? Jarum. Jarum. Apakah jarum dimuseumkan mungkin jarum purbakala. Gede banget jarumnya. Oh. J aja RURUM. Jarum. Ya Allah. Pelan-pelan Pak Supir ada jarum purbakala Pak Supir. Survei membuktikan. Top surveinya adalah patung, betul. Rian tadi patung, betul. Kamu juga, Gusmia. Selain patung, fosil, senjata, mobil. Itu ada di museum. Sepeda. Apa satu jenis udang? Seafood. Gak tahu. S-E-A-F-O-O-D. Seafood. Benar sih udang seafood. Survei membuktikan. Tidak ada pastinya ya. Harusnya top surveinya adalah galah, udang galah. Ebi, Windu, kemudian yang gede itu apa? Lobster. Lobster. Oh iya. Ya, Windu, Rebon ya. Yuk kita
bergabung. Yang kalah jangan minder, gabung juga. Iya. Aduh guys, tadi kan nanya tetap ada uangnya, ada. Tidak 1 juta, tidak 20 juta. Tapi poinnya tadi 153 poin dikalikan 10 ribu. Babak sebelumnya 497 poin dikalikan 10 ribu. Sapu bersih 2 juta, extra cash 3 juta, quick round 5 juta. Total 16.500.000 rupiah. Maya, selamat ya.